Ya, halo. Assalamualaikum pemirsa YouTube. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan repair dan mengganti fleksibel gimbal pada Phantom 3 standar. Adapun penyakitnya, gimbal tersebut adalah seperti ini. Baterainya kita pasang. Perhatikan gimbalnya. Berbunyi gitu dan motor bunyi ker gitu-gitu terus dan gimbalnya seperti demikian, nggak mau diganggu. Nah, begitu saja, geleng-geleng. Kalau orang luar sana dibilangnya crazy, gila. Ini nggak boleh berlangsung lama karena motor-motornya bisa hangus brushless-nya yang di dalam. Kita akan matikannya lagi. Ini remote-nya. DJI Phantom 3 standar akan diganti fleksibelnya. Wah. Gelap, guys. Nah, kurang lebih gitu. Karena udah pakai tripod jadi saya susah. Yuk, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Pastikan ada landasan gabus dan jangan langsung ditidurkan. Seperti ini, ada gabusnya lah, biar brushless-nya tidak langsung ke lantai dan tidak aus. Bagaimana cara membuka pin ball-nya ini? Perhatikan. Dari sini kita tekan. Dari sini kita tekan pelan dikit. Oke. Dalam udah begitu. Tarik. Lepas. Ditekan dulu sampai ke sini, habis itu langsung ditarik. Lepas deh.
Oke, jadi karena dia agak licin, kecil, kecil. Kuku saya pendek. Oke, kamera gimbal telah lepas. Ini kita singkirkan dahulu.
Satu. Ya, paketnya udah datang, fleksibel DJI Phantom 3 standar. Karena ini masih bermerek, saya buka di belakang. Ya, ini dia. Lumayan rapi ya paketnya. Pakai bubble wrap. Ini dia fleksibelnya. Mari kita kerjakan. Kita mengerjakannya, kita coba dari tengah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita penggantian fleksibel tadi, marilah kita mencoba. Baterai sudah masuk, remote sedang dicas, dan kita tes Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, dan soalnya sudah normal, tidak ada kresek-kresek lagi. Dan gimbal berjalan dengan semestinya. Oke, sudah normal. Demikianlah tutorial saya dalam mengganti fleksibel karena gimbal overload. Overload itu dikarenakan karena beberapa faktor. Bisa jadi fleksibel, bisa jadi board kamera, bisa jadi CCD-nya, CCD kamera ada di sini ada dua lapis. Dan bisa jadi bermacam-macam yang lain. Karena overload itu bukan harus fleksibel, bukan harus mengganti board, bukan harus mengganti CCD-nya. CCD itu yang kamera itu loh, yang di sini. Bukan juga dari brushless gimbalnya ini, jadi bermacam-macam. Memang harus tekun, ikhtiar, dan jangan lupa berdoa. Saya rasa itu aja. Baik, demikianlah tutorial saya dalam mengganti fleksibel Phantom 3 standar. Kurang lebih saya mohon maaf. Kekurangan hanya pada diri saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.